ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Lur. Kembali lagi di sana ya. Dan Nasrul Umam, hari ini saya dapat kasus kambingnya lagi keracunan makan daun petet. Daun petet itu apa ya? Petai Cina kalau nggak salah, kalau bahasa Indonesia. Nah, ini kambingnya itu lemes, nggak mau makan sama sekali, badannya kaku. Puter Miki, Mas. Puter Nusa. Puter Nusa. Dan ternyata kambingnya itu ada 2 ekor yang sakit kena yang keracunan, yang satu nanti betina di situ. Bokongnya, Mbah. Bokongnya, Mbah, di sini, Mbah. Adepnya buri, Mbah, bokongnya, Mbah. Akwale, Mbah. Ampun, setunggal, Mbah. Dan untuk yang satunya posisinya di sini. Enggak sakit. Jadi kalau ini juga sama. Sambil tak cari posisi yang enak buat kameranya. Nah, niki wani munggah, Mbah iki. Nggih, nggih. Aku tahu. Iya, kula nate iku keblowok, Mbah. Mboten ngono, Mbah. Keblowok, Mbah. Aku mlebu. Iya, Mbah. Awas nanti. Nggih. Eh, muti, Mbah, niki. Heeh. Kalau nanti keblowok, Mbak. Soalnya kenapa tak bisa tak katakan ini keracunan? Suhu tubuh normal, kambingnya lemes, terus habis itu matanya layu, lesu. Dan ini ada ciri-ciri keracunan. Jadi besok malih kalau dikasihkan ramban, diambilkan rambanan, itu nyarinya hati-hati, Mbak. Nggih. Mergo kok nek mboten hati-hati, sakake kewane, kasihan kewane. Yo ana ning kudu. Kewane. Iku Mbak, male, Mbak. Biasa musik niki. Nggih. Kasihan hewane. Nek mboten di hati-hati. Iku kangelane ra pakat. Nggih. Pinten iki, Mbak, lembu nek medane, Mbak. Kanton niki, Mas. Kanton niki. Mau dibetonge ta teng mriki niki? Alhamdulillah ngene sinten lare. Gini iki mau mendem ngeten niki, denger. Mau dibeto bakul bakul. Mboten tenggene putu. Anu kok sulek nang sana. Sae napa mboten? Nggih, ngeten niki, Mas. Lentok ah. Waduh, niki yo reposo lentok, Mbah. Celengane bae iki. Nggih, nang mboten ngoten. Nang arete ra cerak-cerak, Mas. Nggih, mon, Mbah. Mendane anu lembune wis dadi lanang gedene ra kaprah ngono. Alhamdulillah. Jadi kita ganti request. Melihat kandangnya. Nah. Dulu ini dari hasil kambing terus dikumpulkan menjadi sapi. Nah, jadi kambingnya dipelihara, dari situ ada yang dijual, kemudian dijual, uang yang ngumpul ditugaske pedet ya, Mbak. Pedet kok, Mbah, ya? Nggih, pedet nika. Rako pinten, Mbak, kok, Mbah? 9 juta. Maunya dulunya belinya tuh pedet harga 9 juta. Betina. Terus iki ibe pisan apa pindo, Mbak, ya? Nyuntik ping pinten nggih? Ah, ping 3, Mbak, nggih. Heeh, ping 3. Jadi sapi ini saya ibe sampai 3 kali baru jadi. Ya karena yang pertama masih birahi semu dulu, belum baru dewasa, baru beranjak untuk mulai belajar kawin. Terus nggih, belum wayahe. Terus yang kedua itu sapinya telat, yang ketiga setahu saya baru pas birahi. Nah, ini pedet umur pinten, Mbak? Urono 8 dina, Mbak ya. 8 luwes iki. 8 iki telat patang 35 dina, Mbak? Iya, nggih, punjul 36. Nah, berarti pedet ini itu belum ada 2 bulan sudah segini gede nih. Leng, metune betot mboten, Mbah? Narik mboten? Mboten tetas, Pak, Mas. Alhamdulillah, Masya Allah.
belum ada 2 bulan. Bayi yang bilang ya, bukan saya ya, karena yang pelihara, nanti teman-teman ada yang nggak percaya. Pedet ini jantan, belum 2 bulan, dulu saya ibis simental, induknya pegon. Nah, tapi ini jangan ditanya, kenapa perkembangannya bagus. Ya, tetap nomor 1, seperti yang biasanya saya jelaskan di video-video saya dari dulu sampai sekarang. Air susunya. Ini nak ngemi, mesti kopat kapit, Mbak, buntutnya ya, Mbak, ya? Ah, nyambut. Ah, gimana, Mbak? Buntutnya kopat kapit, Mbak? Jadi, tandanya pedet mie warek, Mbak. Tandanya pedet kalau menyusunya kok kenyang. Dia itu dilihat dari ketika menyusu ekornya itu kibas kanan kiri, ngekibasin kanan kiri. Artinya tandanya apa? Karena induknya itu air susunya kecukupan. Angge besok mawon Mbah nak pun kudu kain malih diobat dikawinake malih. Nah. Angge. Nah, kita angge. Kita kembali lagi di kambing. Jadi beliau ini kambingnya ini. Nah, niki positif mendem, Mbah. Waduh, saya jenengan, Mbah. Nah, niki ngeten, Mbah. Sing naikan iki. Anu misalnya sarane kula, Mbah. Nggih. Sarane kula. Waduh, se dikasihkan dibuatkan minuman air garam. Nggih. Menten garam e. Nggih, air garam biasa. Banyu karo banyu kalih uyah. Nggih. Nah, nggih. Diminumkan sambil nek saged kalau bisa lidahnya itu agak ditarik. Jadi misalkan ini diminumkan nggih, dicorong banyu segelas, air segelas dicorong, kemudian itu biar mulutnya enggak ngancing, itu ditarik. Lidahnya ditarik. Nah, lidahnya ditarik di kayak ditarik gini-gini dipijetin, itu buat apa? Dia ngerangsang niku lho Mbah, ngerangsang wetenge iku ben ndang cepet tekan buri, ndang cepet buri. Mboten, pakane ku mbang cekat tekan usus, usus tekan buri nah dadi telak. Dadi ben mboten numpuk, kadang kan kembung ya Mbah, nggo kuwatire ku kembung tas bisa diku mau. Mungkin nak pun mulai rondok. Nanti kalau mulutnya sudah mulai ngebuka, baru dikasih minyak goreng. Minyak goreng baru. Jadi engko carane ngene ya Mbah ya, baleni ya Mbah ya. Paringi banyu ya, air garam itu dikit mawon, sementing asin, diombeke weduse, diminumkan kambingnya, kemudian nanti ditarik, apa lidahnya ditariki, ya lidahnya nanti ditariki, terus kalau sudah mulai lemas mulute, nanti baru dikasihkan minum minyak goreng. Minyak gorengnya segelas gak apa-apa Mbah, ben mboten kembung. Kadang mungkin saya marai memperparah itu kembung Mbah, saya marai buatan kuat. Kalau ini masih ringan gejala keracunannya. Pinten Mas. Nah Pak Niki terus naik buatan, kali diselingi, diparingi ngunjuk, minum itu dikasih minum air kelapa bisa. Itu basake. Air kelapa muda, air kelapa muda mawon, pokoknya sing jenuh Mbah. Kumbeke minimal 2 butir. Nah, jadi memang amit cewek. Nah, jadi memang beberapa ekor itu ada kambing itu yang enggak tahan dikasih pete. Alhamdulillah. Dingenge loro Mbah nggih. Soale loro ra kecek. Kula iku nate Mbah. Sekandang wedhus kambing itu antawis nek ora 8 mbah. Walu mbah rolas aku lali Mbah, mun dangu tapi niku mendem kabeh Mbah. Mangan padha-padha mangan dak mendem bareng. Nggih, padha-padha mangan. Dadi mendem melu mangan iki sing anak-anak biasa. Selamat. Ya ndelalai ku mau dhek kan tesih menyusu Mbah. Jadi ketika keracunan kalau masih menyusu itu dia keracunannya lebih ringan karena lumayan tawar karena kena susune. Jadi kalau dilihat ciri-cirinya kayak gitu. Jadi matanya sayu, mulutnya ngancing, badannya setengah kaku. Terus kalau misal ini kena tetanus, enggak tetanus, harusnya tetanus itu badannya panas. Ini enggak ini sehat. Cuma sehat tapi agak kayak gelir. Cara wong mendem loh Mbah ya. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Tak sambung tengah aja ya Mbah, tak kalah wiso ya Mbah.
Nanti kalau ada teman-teman yang mengalami kasus sama,